Halo guys, balik lagi di channel aku, Standit Dimas. Di video kali ini saya akan membahas tentang travel spirit yang akan pulang di minggu ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, mungkin bisa bantu subscribe channel ini supaya saya untuk kedepannya bisa selalu memberikan informasi menarik tentang style children of the like. Oke, sebentar lagi Travel Spirit akan pulang di akhir bulan Maret, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 nanti. Lalu siapakah nanti yang akan menjadi Travel Spirit yang akan pulang nantinya? TGC sebelumnya sudah mengeluarkan sebuah clue atau petunjuk lokasi yang akan pulang, dan lokasi terakhir tersebut berada di lokasi di Hidden Forest yang dekat rumah pohon nenek. Di sana ada sumur kecil yang harus kamu dobrak dengan dua player supaya bisa masuk di situ. Dan di situ nanti kamu akan menemukan roh travel spirit tunggal yang bernama Hertoseltin. Dia mungkin yang akan menjadi travel spirit karena dari petunjuk TGC lokasi ini akan menjadi tempat travel spirit pulang, dan kira-kira hanya dia satu-satunya travel spirit yang ada di lokasi ini. Dan yang membuat sangat mungkin bila dia akan balik kembali itu karena juga kepulangan dia terakhir tanggal 9 Juni 2022, sudah hampir 2 tahun lebih, dan mungkin saja dipastikan dia akan balik lagi nanti. Kita tunggu saja. Dan semisal memang dia akan pulang, saya sarankan kalian harus memiliki travel spirit ini. Karena dia punya kosmetik penutup telinga dan alat musik ukulele yang cukup modis bagi kamu yang menyukai peralatan alat musik. Dan ini mungkin juga saya akan memberikan sedikit petunjuk harga total lilin hati dan lilin escandet yang perlu kalian miliki. Ya, mungkin segitu saja untuk pembahasan saya kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang travel spirit ini? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya.